tiga pemain sepak bola termahal di dunia, Cristiano Ronaldo. Dalam daftar Forbes tahun 2022, Ronaldo berhasil tercatat sebagai atlet terkaya ketiga di dunia dengan total pendapatan mencapai 100 juta US dollar atau sekitar 1 triliun 550 miliar rupiah. Forbes memperkirakan pendapatan Ronaldo di lapangan musim 2022 sampai 2023 senilai 100 juta US dollar, sementara di luar lapangan mencapai 40 juta US dollar. Namun perkiraan ini dibuat sebelum Ronaldo berpisah dari MU pada 2022. Lionel Messi. Dikutip dari Forbes, total penghasilan Messi dalam karirnya tidak kurang dari 1,15 miliar US dollar. Laporan itu juga memprediksi Messi akan menjadi pemain sepak bola dengan bayaran tertinggi kedua di dunia musim 2022 sampai 2023 yang memiliki total pendapatan sekitar 120 juta US dollar atau 1 triliun 860 miliar rupiah. 65 juta US dollar pendapatannya berasal dari gajinya di PSG, sementara 55 juta US dollar sisanya adalah pendapatan di luar lapangan termasuk kontrak bersama brand-brand besar. Kylian Mbappe. Dikutip dari Forbes, Kylian Mbappe tidak hanya akan menjadi salah satu pesepak bola terkaya di dunia, tetapi juga menjadi pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia musim 2022 sampai 2023. Sebenarnya, estimasi penghasilan Mbappe di lapangan sebesar 110 juta US dollar atau hanya sedikit di bawah Messi. Akan tetapi, perkiraan pendapatannya di luar lapangan mencapai sebesar 18 juta US dollar. Dan apabila di total pendapatannya mencapai 128 juta US dollar atau sekitar 1 triliun 984 miliar rupiah. Gimana menurut kalian?